Nah tadi gimana warna-warnanya udah kebayang belum mau pilih warna apa dan beli warna apa Semoga swatches aku bisa mengebantu kalian milih warna yang kalian suka dan cocok di kulit kalian Menurut aku ini review jujur aku sebagai customer Emina Aku mau bilang bahwa produk ini adalah produk sebenarnya adalah produk lip tint biasa yang formulanya itu gel sehingga pas kita pakai itu kelihatannya ada glossy-nya sedikit tapi glossy ini menurut aku nggak gitu tahan sampai during the day gitu kamu pakai dia bakalan nge um, ngesten nyerap ke bibir kamu gitu dan nantinya kalau misalkan kamu makan kamu minum kamu ngapa-ngapain atau kamu kayak lapak tisu kayak gini ya itu tuh glossnya hilang dan dia nge-stain di bibir kayak gini nge -stainnya. untuk staining powernya di bibir aku secara pigmented dia memang cukup pigmented lip tint ini dia ngeresepnya itu lumayan merata di kulit tidak ada bagian-bagian Uh, tengah doang yang dia cover ngesten itu, tapi bener-bener semuanya bisa ngeskin di seluruh bibir. Itu adalah poin plusnya. Tapi di sini aku mau bilang bahwa um, lip tint ini ya memang kayak gini gitu. Jadi apa ya uh, lip tint yang nyaman sehari-hari gitu dan warnanya yang nggak jauh-jauh ya dari merah pink atau ke orange kayak gitu jadi kalau kamu kalau kamu berpikir bahwa lip tint ini bakal beda banget warnanya sama lip tint yang kamu punya di rumah menurut aku enggak ini sama aja gitu enggak ada sesuatu yang unik dari produk ini menurut aku bener-bener biasa banget aku juga kaget banget aku justru kayak lebih suka si Emina Creamy Tint parah, itu bagus banget dibanding kayak lip tint ini gitu aku juga punya lip tintnya Emina yang bentuknya tuh biasa gitu ya udah sama-sama aja kayak gini jatuhnya ya hasilnya kayak gini-gini juga gitu kan cuma ini packagingnya aja dibikin lebih cute lebih Apel lebih compact dan ini isinya cuma 3 gram kecil banget kecil banget harganya Rp45.000 mendingan aku beli creamy tint dibanding ini gitu uh, cuma ini referensi aja bagi kalian yang memang suka uh, lip tint yang hasil akhirnya tuh kayak bener-bener natural kayak orang Korea gitu ini bagus gitu Cuma untuk segi warnanya Menurut aku dari nomor 2 sampai nomor 5 Gak ada sesuatu yang spesial Aku biasa aja pakainya um, At the end of the day Warnanya yang ngestand di bibir juga kayak gini-gini juga gitu Kagak ada yang berbeda Maksudnya yang gak, nggak bikin dia ngeping atau apa Enggak, cuma merah biasa kayak gini Menurut aku semua warnanya ngestandnya warnanya kayak gini Jujur aja gitu kayak Nothing special gitu terus untuk dibawa makan, dibawa minum ini nggak bakal hilang karena ini ngestainnya bener-bener kacau, parah banget, longas banget gitu jadi kamu mau makan, mau minum, dia tetap ngestain bahkan aku lap pakai cleansing oil atau eye makeup eye and lip makeup remover itu nggak bisa hilang 100% stainnya di bibir kamu makanya uh, apa ya kalau misalkan ngegosok lip tint ngapus lip tint itu menurut aku agak effort banget gitu kalau bener-bener sampai bersih gitu aja dan untuk harganya sendiri ini sekitar 47 ribuan satunya kayak gini menurut aku ya emang murah tapi ya emang kecil sekecil ini cuma 3 gram dan bener, -bener kecil gitu kamu bisa beli ini di shopee atau lazada ada semua di e-commerce nah oh ya aku akan giveawayin aja semua lip tint yang tadi aku pakai itu kalau misalkan kamu masih penasaran sama warna-warnanya nanti rulesnya ada di description box kamu bisa cek di bawah oke okay? thank you so much everyone for watching see you next time bye